Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan materi yang berjudul endoskopi. Dan dengan dosen pembimbing Bapak Heru Edi Kurniawan. Baiklah, sebelum memulai penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terdahulu. Yang pertama, Novel Rama Hendrawan. Yang kedua, saya sendiri, Salwa Zahra Zalen. Yang ketiga, Wildan Arif Widodo Putro. Yang keempat, Zafira Rizky Pratiwi. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan saya serahkan kepada Novel Rama Hendrawan. Endoskopi. Endoskopi adalah prosedur untuk melihat kondisi organ tubuh tertentu. Endoskopi dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan untuk menunjang beberapa tindakan medis seperti operasi dan pengambilan sampel jaringan untuk biopsi. Endoskopi dilakukan dengan endoskop, yaitu alat berbentuk selang kecil dan lentur yang dilengkapi dengan kamera pada bagian ujungnya. Kamera tersebut akan disambungkan ke monitor untuk memproyeksikan gambar yang ditangkap. Endoskop dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, anus, vagina, atau irisan kulit yang dibuat khusus untuk beberapa jenis endoskopi seperti laparoskopi atau antroskopi. Penggunaan endoskopi. Pemeriksaan endoskopi dapat dilakukan untuk menentukan penyebab dari keluhan yang dialami pasien, seperti mendeteksi lokasi gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Dokter dapat menyarankan endoskopi jika pasien mengalami keluhan atau masalah medis tertentu, seperti 1. Gangguan saluran cerna meliputi tukak lambung, sulit menelan, penyakit asam lambung, penyakit radang usus, radang pankreas, batu empedu, sembelit kronis, dan perdarahan saluran cerna. 2. Gangguan pada saluran napas meliputi batuk berdarah, batuk kronis, hambatan jalan napas, sesak napas, tumor paru, dan benda asing di saluran napas. 3. Gangguan pada saluran kemih meliputi batu saluran kemih atau kantung kemih, tumor kantung kemih, kencing berdarah, inkontinensia urin, dan cedera atau luka pada saluran kemih. 4. Gangguan pada organ reproduksi meliputi pendarahan vagina, radang panggul, sering keguguran, infertilitas, miom dan kista rahim, kanker rahim, dan kelainan bentuk rahim. Selain untuk pemeriksaan, dokter juga dapat melakukan berbagai tindakan melalui endoskopi seperti biopsi, menghentikan pendarahan, mengangkat benjolan yang dicurigai tumor, miom atau kista, serta melakukan sterilisasi kontrasepsi permanen. Hasil biopsi tersebut nantinya akan dijabarkan dalam laporan patologi kanker. Bagian-bagian pada endoskopi. 1. Alat ini berbentuk pipa kecil panjang yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, anus. 2. Terdiri dari 2 buah serat optik, satu untuk menghasilkan cahaya, sedangkan serat lainnya berfungsi sebagai penghantar gambar yang ditangkap oleh kamera. 3. Bagian lainnya bisa digunakan sebagai saluran untuk pemberian obat dan untuk memasukkan atau menghisap cairan, dipasang gunting kecil, sikat kecil, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya materi berikutnya saya sendiri akan membacakan. Jenis endoskopi. Berdasarkan organ tubuh yang diamati, endoskopi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu anoskopi. Anoskopi berguna untuk mengamati kondisi anus dan rektum. Yang kedua, antroskopi. Antroskopi berguna untuk mengamati kondisi sendi. Yang ketiga, bronkoskopi berguna untuk mengamati kondisi bronkus atau saluran pernapasan yang menuju paru-paru. Yang keempat, kolonoskopi berguna untuk mengamati kondisi usus besar. Yang kelima, enteroskopi berguna untuk mengamati kondisi usus halus.
Yang keenam, kolposkopi berguna untuk mengamati kondisi vagina atau leher rahim atau serviks. Yang ketujuh, esofagoskopi berguna untuk mengamati kondisi kerongkongan. Yang kedelapan, gastroskopi berguna untuk mengamati kondisi jantung, kondisi lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Yang kesembilan, neuroendoskopi berguna untuk mengamati kondisi diare otak. Yang ke-10, histeroskopi berguna untuk mengamati kondisi rahim atau uterus. Yang ke-11, laringoskopi berguna untuk mengamati kondisi pita suara dan laring. Yang ke-12, ureteroskopi berguna untuk mengamati kondisi ureter, yaitu saluran urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang ke-13, sigmoidoskopi berguna untuk mengamati kondisi kolon sigmoid, yaitu bagian akhir usus besar yang terhubung dengan rektum. Berikutnya, sistoskopi berguna untuk mengamati kondisi saluran kencing atau uretra dan kandung kemih. Indikasi endoskopi. Umumnya, dokter akan melakukan endoskopi dengan tujuan untuk pertama, mencari tahu penyebab dari gejala yang dialami pasien, misalnya muntah darah atau keguguran yang terjadi secara berulang. Yang kedua, membantu dokter untuk melihat kondisi organ ketika melakukan operasi, seperti membuang batu empedu atau mengangkat miom di rahim. Yang ketiga, membantu pengambilan sampel jaringan untuk kemudian diteliti di laboratorium atau biopsi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang mungkin membutuhkan endoskopi untuk menunjang diagnosis. Yang pertama, keluhan saluran pencernaan, seperti BAB atau muntah darah, diare atau muntah terus-menerus, nyeri perut, berat badan menurun, disfagia, serta rasa panas di ulu hati. Yang kedua, batuk berdarah atau batuk kronis. Yang ketiga, keluhan saluran kemih, seperti buang air kecil berdarah atau mengompol. Yang keempat, keguguran berulang atau pendarahan dari vagina. Sementara, beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan dengan bantuan endoskopi adalah yang pertama, memperbaiki kerusakan pada sendi. Yang kedua, membuang batu empedu. Yang ketiga, memasang stent pada saluran empedu atau pankreas yang menyempit. Yang keempat, menghancurkan batu saluran kemih dan memasang stent pada ureter. Yang kelima, mengangkat usus buntu yang mengalami peradangan pada penderita penyakit usus buntu. Yang keenam, mengangkat miom di rahim. Yang ketujuh, menyumbat pendarahan pada penderita tukak lumbang. Siapakah yang membutuhkan endoskopi? Dokter akan merekomendasikan prosedur ini bagi pasien yang memiliki gejala kondisi-kondisi medis berikut. Yang pertama, inflammatory bowel diseases atau IBD seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Yang kedua, luka pada lambung atau tukak lambung. Yang ketiga, konstipasi kronis. Yang keempat, peradangan pankreas atau pankreatitis. Yang kelima, batu empedu. Yang keenam, pendarahan saluran cerna. Yang ketujuh, tumor. Dan yang kedelapan, infeksi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Wildan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan materi yang keenam, yaitu persiapan penggunaan endoskopi. Sebelum endoskopi dilakukan, beberapa upaya persiapan perlu dilakukan antara lain. Yang pertama, berpuasa. Pasien akan diminta untuk melakukan puasa selama 6 hingga 8 jam sebelum pemeriksaan. Untuk pemeriksaan usus besar atau kolon, seluruh feses harus dibersihkan dan dikeluarkan dari usus besar. Karena itu, obat pencahar akan diberikan sehari sebelum menjalani endoskopi. Jika seseorang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin,
maka dokter akan menyuruh untuk menghentikan obat tersebut. Yang kedua, pembiusan. Kebanyakan prosedur endoskopi dilakukan dengan pembiusan. Dengan ini, pasien tetap merasa nyaman selama pemeriksaan. Obat bius biasanya diberikan lewat suntikan ke pembuluh darah vena pasien. Efek pembiusan akan membuat pasien tenang dan tertidur. Pasien umumnya akan terbangun pada 1 jam kemudian. Pada beberapa kasus, seperti pada anak-anak dan pada prosedur endoskopi yang rumit, pembiusan total dapat dilakukan. Yang terakhir, pendampingan. Mintalah keluarga atau teman terdekat untuk menemani Anda ketika menjalani endoskopi. Pasalnya, efek samping obat bius bisa saja terasa meski prosedur telah selesai. Karena itu, Anda butuh seseorang untuk menemani dan mengantar Anda pulang. Peringatan endoskopi. Lakukan beberapa hal di bawah ini sebelum menjalani endoskopi. Yang pertama, beritahu dokter jika sedang menggunakan suplemen, produk herbal atau obat-obatan. Penggunaan suplemen atau obat tertentu tertentu dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran prosedur atau meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Yang kedua, beritahu dokter jika menderita suatu penyakit, terutama jika memiliki riwayat serangan jantung, peritonitis atau iskemia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Zafira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur endoskopi. Sebelum endoskopi dilakukan, pasien akan diberikan obat bius. Yang diberikan dapat berupa bius lokal atau bius umum, tergantung jenis endoskopi yang dijalani. Obat bius lokal dapat diberikan dalam bentuk semprotan untuk membuat daerah yang dilakukan tindakan menjadi mati rasa. Jika diperlukan, dokter akan memberikan obat penenang atau sedatif untuk membantu pasien rileks selama menjalani prosedur ini. Setelah itu, dokter akan melakukan tindakan endoskopi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Dokter akan meminta pasien untuk berbaring dan memosisikan diri tergantung pada jenis endoskopi yang akan dijalani. Dokter akan mulai memasukkan endoskop secara perlahan melalui rongga tubuh atau melalui sayatan yang dibuat khusus pada kulit. Kamera yang terpasang di endoskop akan mengirim gambar ke layar monitor, sehingga dokter dapat melihat kondisi organ tubuh yang diperiksa. Jika perlu, dokter dapat memasukkan alat khusus melalui endoskop untuk mengambil sampel jaringan dari organ tubuh yang diperiksa untuk kemudian diteliti lebih lanjut di laboratorium. Jika pasien menjalani endoskopi yang memerlukan sayatan, dokter akan menjahit sayatan tersebut usai endoskopi dan menutupnya dengan perban steril untuk mencegah infeksi. Dokter juga akan memberikan arahan kepada pasien mengenai cara menjaga lukanya tetap bersih dan steril. Setelah endoskopi, dokter akan meminta pasien untuk beristirahat selama beberapa jam hingga efek sedatif dan anestesi menghilang. Setelah efek obat bius hilang, pasien diperbolehkan untuk pulang, tetapi harus diantar oleh keluarga atau teman. Beberapa jenis endoskopi mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman setelahnya. Bila alat endoskopi dimasukkan melalui kerongkongan untuk memeriksa saluran cerna bagian atas, pasien akan dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang lembut selama kerongkongannya masih nyeri. Bila darah pada urin masih muncul setelah 24 jam usai menjalani sistoskopi atau ureteroskopi, sebaiknya segera hubungi dokter. Jika dilakukan tindakan biopsi, pasien juga perlu kembali menemui dokter untuk mengetahui hasilnya. Secara umum, endoskopi sangat aman dilakukan, tetapi pada beberapa kasus yang jarang terjadi, endoskopi dapat menyebabkan permasalahan serius seperti pendarahan, infeksi, robeknya organ, demam, nyeri terus menerus pada daerah tindakan, pembengkakan, dan kemerahan pada daerah kulit yang disayat. Berikut adalah prinsip fisika endoskopi. Alat endoskopi dengan menggunakan teknologi tinggi berfungsi untuk melihat keadaan atau kondisi saluran cerna dan organ lainnya. Dengan pemeriksaan, tindakan endoskopi berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan risiko yang minimal, karena
mendeteksi kelainan saluran cerna secara dini tanpa operasi dan handal, tindakan terapi secara langsung tingkat pemulihannya yang cepat. Keunggulan kolonoskopi fiber optik terhadap barium dan enema dapat dibuktikan secara baik, dan menjelang tahun 1973, teknik polipektomi dapat dikerjakan dengan aman. Pada tahun 1984, Rich Allen menggantikan image fiber optik dengan chip komputer, sehingga terciptalah video endoskopi yang sekarang banyak digunakan. Pemakaian utama fiber optik dijumpai juga dalam dunia telekomunikasi, karena cahaya ini memiliki frekuensi di atas 10 pangkat 14 Hz. Maka jumlah data yang dapat dikirimkan melalui fiber optik per detik sangatlah besar. Jika makin besar frekuensi gelombang yang digunakan untuk mengirim data, maka makin banyak data pula yang dikirim per detiknya. Sistem fiber optik dapat membawa percakapan telepon, televisi kabel, sambungan internet, sinyal video, telekonferensi, dan lain-lain. Fiber optik dapat membawa sejumlah sinyal percakapan telepon secara serentak. Berikut di bawah kiri adalah contoh gambar pemeriksaan endoskopi di rumah sakit, dan di sebelah kanan ialah contoh usus pasien yang diambil dengan metode endoskopi. Pada endoskopi terdapat dua buah serat optik, satu untuk menghasilkan cahaya agar bagian tubuh di depan ujung endoskop terlihat jelas, sedangkan serat lainnya berfungsi sebagai penghantar gambar yang ditangkap oleh kamera. Di samping kedua serat optik tersebut terdapat satu buah bagian lagi yang bisa digunakan untuk saluran pemberian obat dan untuk memasukkan atau menghisap cairan. Selain itu, bagian tersebut juga dapat dipasangi alat-alat medis seperti gunting kecil, sikat kecil, dan lain-lainnya. Alat ini biasanya berbentuk pipa kecil panjang yang dapat dimasukkan ke dalam mulut. Lalu untuk melihat bagian lambung ke dalam sendi atau ke rongga tubuh lainnya. Berikut adalah contoh kabel endoskopi dan bagaimana masuknya ke dalam saluran pencernaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.